buat olahraga. Olahraga aja. Kalau ban yang dibakar itu biasanya dipakai buat apa tuh? Ya itu untuk anak-anak pada nanjak aja, untuk tanjakan biasa. Oh buat naik? Ya untuk apa namanya? Fantasi aja itu kalau gitu. Tapi sini sering rame dipakai buat. Pakai anak-anak. Pakai anak-anak. Buat olahraga gitu ya. Kalau rame tuh biasa-biasa tuh Sabtu Minggu rame. Rame buat olahraga. Kedatangan dari Petestu. Petestu melaporkan adanya kebakaran di Taman Ikatnya Berkopi. Nah, di sana kronologisnya kita juga tidak tahu persis karena kita hanya dapat laporan dari Petestu untuk memadamkan kebakaran di Taman Ikatnya Berkopi. Kalau kesulitan tidak ada ya, karena hanya tumbukan di taman itu kurang lebih ya 3-4 ton lah ya. Namun demikian dengan adanya kebakaran ban tersebut, akhirnya sedikit banyaknya merusak daripada taman itu sendiri. Ya ibarat lantai yang menjadi hitam terbakar dan besi-besi di atas yang di area taman jadi berwarna hitam.